Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Urusan pembiayaan, BFV Finance yang langsung terbayang. Di usianya yang kini matang, BFV Finance telah melalui beragam cerita panjang. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda semua Sobat BFI, kami tak akan lekang di segala zaman. BFV Finance berdiri pada 1982. Sejak bulan Mei 1990, BFV Finance telah menjadi perusahaan milik masyarakat melalui penawaran umum sebagai perusahaan publik di tahun tersebut. Hingga 40 tahun kini, BFV Finance menjadi perusahaan pembiayaan dengan area cakupan terluas dengan struktur modal terkuat di Indonesia. Di usia BFV Finance ke-40, kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi Anda semua. Kami terus berproses untuk menjadi lebih dinamis dan inovatif. Mari kita terus berkembang bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Selalu ada jalan menuju masa depan yang cemerlang. Terima kasih great people, terima kasih Sobat BFI. We should be ready for the next chapter. Di usia BFV Finance ke-40 dan komitmennya untuk building the next chapter adalah perjalanan yang penuh dengan optimisme. Meski tantangan akan tetap ada, tapi kami yakin kami bisa melaluinya dengan semangat agar kami terus dapat menjadi manfaat bagi sesama. Saya bergabung di BFI itu sejak tahun 2002. Jadi ini adalah tahun ke-20 saya bergabung di BFI. Saya masuk di BFI itu melalui jalur MT operasional. Setelah pendidikan, saya penempatan pertama itu di cabang Denpasar sebagai kepala bagian operasional. Kemudian ya layaknya MT, saya dimutasikan ke beberapa cabang, ke Makassar, ke Pondok Indah, ke Bandung, terakhir Balikpapan. Sebelum akhirnya saya ditarik ke head office di bagian operasional. Dan baru tahun 2016 saya bergabung dengan keluarga di Human Capital. Untuk BFI Finance, selamat ulang tahun ke-40. Selamat memasuki usia yang menuntut kedewasaan. Semoga BFI Finance semakin tumbuh dan berkembang, adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada, sehingga semakin maju, bisa memberikan kontribusi nyata buat masyarakat, buat negara kita, dan juga buat seluruh karyawan yang ada di BFI Finance ini. BFI Finance merayakan ulang tahunnya yang ke-40. Perusahaan ini bagaikan pohon jati. Makin tua dia, makin besar pohonnya, makin bagus kualitasnya. Nah, begitu juga PT BFI Finance, 40 tahun pertama ini kami anggap sebagai tahun pertumbuhan. Tahap 1, di mana fondasi diperkuat, batang diperkuat, ranting diperbanyak, sehingga dia akan tumbuh terus menjadi pohon yang lebih kuat, memasuki tahap 40 tahun kedua, dan berharap untuk 40 tahun ketiga dan seterusnya. Selamat ulang tahun BFI Finance, Dirgahayu, salam sehat, disiplin protokol kesehatan.